Kota Yogyakarta. Kota ini terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Luas wilayahnya 46 km persegi. Adapun jumlah penduduknya 422.732 jiwa. Sedangkan kepadatan penduduk kota ini 9.190 jiwa per kilometer persegi. PDRB Kota Yogyakarta 29 triliun rupiah. PDRB per kapitanya 68,6 juta per tahun. Upah minimum kota atau UMK-nya 2.069.530 rupiah. Indeks pembangunan manusia atau IPM 85,49. Pertumbuhan ekonomi kota ini 5,49%. Angka kemiskinannya yaitu 8,7% atau 36.600 jiwa. Tingkat pengangguran kota ini 3,35%. Laju pertumbuhan penduduk kota Yogyakarta 1,04%. Kota Samarinda. Kota ini terletak di Provinsi Kalimantan Timur. Luas wilayah kota ini 718 km persegi. Jumlah penduduknya 872.768 jiwa. Sedangkan kepadatan penduduknya 1.215 jiwa per kilometer persegi. PDRB Kota Samarinda 43 triliun rupiah. PDRB per kapitanya 49,3 juta per tahun. Upah minimum kota atau UMK Samarinda yaitu 3.112.156 rupiah. Sedangkan indeks pembangunan manusia atau IPM 79,93. Pertumbuhan ekonomi kota ini 3,62%. Angka kemiskinan kota ini 4,5% atau 39.320 jiwa. Tingkat penganggurannya 8,55%. Laju pertumbuhan penduduk kota ini 1,7%.